Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kedatangan mobil Agya warna putih, masih standar ya. Oh, ini berbeda. Oke, ini berbeda. Nah, ini ganti velg dari standarnya itu ring 14, ganti di ring 16. Ini kita lihat dari depannya dulu ya. Ini keluar fender dikit, lebar 6 in, ring 16 lebar 7 in, offsetnya 40-an. Di Agya emang rata-rata keluar dikit, keluar satu jari. Nah, bagian belakangnya itu rata, pasti rata. Nah, ini rata fender, rata ya. Oke. Stikernya yang nempel. Nah, sama belakangnya udah dikasih apa? ARB. Nah, velgnya sendiri dia kasih warna black polish. Warnanya black polish. Mungkin langsung ke spek velgnya ya. Velgnya ini dia ring 16 lebar 7 in, offset 40, ASR tipe Larantuka, warnanya black polish atau tutan kalau istilah orang nyebutnya tutan warnanya. Nah, ini bagian hitamnya, ini bagian polishnya. Nah, bannya ini dikasih 185/50/16, karena kalau dilebarin 195 dia ada kemungkinan penumpang penuh mentok, makanya kita kasih 185 ukuran pasnya biar aman keluar ke kota, penumpang penuh 4 orang 5 orang aman. Sama kalau tampilan dari depan gini, dari fender speknya pas banget, aman. Nah, tampilan dari samping, samping depan, ganteng ya, pas rasi banget warnanya. Oke, buat kalian yang mau modifikasi mobil kalian, Agya, Ayla, Brio, yang lain lah pokoknya, rekomendasi datang ke Ultran Modification Purwokerto di Jalan Gerilya nomor 730. Oke. Sikat boy. Halo bro, kembali lagi dengan toko velg Ultron. Ya. Malam hari ini kita lembur ya. Oke. Okay. Pasang velg di Agya, okay. ASR 15. Oke. Okay. Tipe velgnya Onesu. Onesu, kita lihat detail dekatnya ya. Oke. Okay. Ini sudah kelar. Mantap, tinggal keluar, parkir. Pakai bannya 185/60. 50 50 oh, iya, oke yo ada kaca dulu akselera PAI. Oke, sip. Kelar, mau pulang yo ke Jogja ya kan, ke Jogja, mantap. Sampai Jogja velgnya ASR. Oke, sip, besok temennya kesini yo, mantap. Sip, oke, okay, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.